posok aja deh, gak posok. Ibu kan nanti kita. Korban yang ada di rumah sakit Pemenika ini adalah karyawan. Ada jumlahnya 9 orang. Nah, kalau dari kronologisnya, mereka ini mengikuti kegiatan dari mulai jam 9 hingga selesai di pukul 14.30. Kemudian mereka sudah mulai masuk ke rumah sakitnya sekitar mulai jam 17 tadi sampai pukul 19. Jadi korbannya ini ada terbagi dua, ada di sini dan di rumah sakit Caritas. Untuk saat ini kita masih minta tolong ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dan minta mereka untuk mengambil sampelnya, sampel makanannya atau sekitar, kemudian nanti akan kita juga laporkan ke sudah kontak ke Polsek Kota agar ditindaklanjuti. Saya takutnya kan ini masih banyak korbannya karena yang ada di sini baru karyawan saja, belum ada nasabah. Sebenarnya gimana bang? Ya, kami semua ini nama ada yang makan snack dan apa namanya makanan untuk makan siang, makan nasi. Terus kalau nasi itu lauknya ada ayam kecap, terus ada telur di sambal, terus ada oseng-oseng kacang, cuma itu doang. Nggak tahu kalau saya makannya dari sebelum Jumat, bulan Jumat baru masuk ini. Mereka semua ini rata-rata semua kena semua. Jam berapa tadi masuk ke sini? Kalau saya tadi jam 7-an. Mulai sakit jam berapa? Itu udah mulai langsung ngambang semua. Habis makan kah? Enggak, makannya udah siang. Oh, tapi makanya tadi nasi kotak bang. Bang, ada tapi enggak ada, adanya ayam. Bang, ada rasa aneh enggak bang di dalam makan itu bang? Pada saat makan tadi bang? Ada, pada saat makan ada yang aneh enggak? Rasa-rasa gitu, ada rasa kayak gimana? Enggak ada sih. Normal semua rasanya? Normal semua. Oh, tapi abang merasakan pusing-pusing itu jam berapa bang? Tadi maghrib ya? Maghrib tadi. Oh, maghrib. Tapi siang itu enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Udah itu semua.